Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Hatan, di mana tak ada makna berjaya kalau menitikkan air mata seorang ibu. Penyanyi Datuk Hatan berkongsi sebuah pesanan yang amat menusuk kalbu, lebih-lebih lagi apabila melibatkan perasaan seorang ibu. Menerusi video di Instagram miliknya, pelantun lagu Rendang Tak Berbuah ini memberi pandangannya secara terbuka tanpa memetik mana-mana pihak. Dalam video berdurasi 1 menit itu, Hatan berkata sekiranya si anak telah menjatuhkan air mata seorang ibu, maka dengan itu segala kemewahan yang dimilikinya langsung tidak bermakna. Ibu kita ini jangan sesekalipun kita menitikkan air matanya, kalau teguri saja hati dia tak ada untung dekat kita. Tak kisah macam mana tinggi pun kita berdiri di muka bumi ini, tapi kita mengguriskan hati ibu, baik pergi minta ampun. Kalau jatuh ke bawah sakit, macam mana berjaya pun tak ada makna, sebab apa? Dalam masa 24 jam, semua kemewahan kita boleh hilang dalam sekelip mata. Banyak kali dah terbukti benda macam ni, percayalah cakap saya, emak kita ini adalah segala-galanya untuk kita. Kena ingat itu pesannya. Menjengah kurangan komen ramai dalam kalangan pengikutnya bersetuju dengan pendapat kepribadian itu. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.